Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng Lirikals, tentunya di channel Lirikals. Dan kesempatan kali ini seperti biasa ya, saya bakal share bacaan inspiratif. Dan kali ini ada buku yang berjudul Model Manusia Muslim Abad 21 yang ditulis oleh M. Anies Mata. Seperti apa sih bukunya? Silakan disimak berikut ini. Ada 5 hal yang ingin saya bahas dari buku ini. Yang pertama adalah konsep diri manusia muslim, yaitu perjalanan menemukan jati diri. Yang kedua, merencanakan pengembangan diri, yaitu membangun rumah sendiri di akhirat. Yang ketiga, membangun motivasi dan kemauan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir. Dan yang kelima, membiasakan kebiasaan produktif yang dianjurkan. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah konsep diri manusia muslim. Nah, terkait dengan hal ini, ada standarisasi. Ada 3 tingkatan konsep diri. Yang pertama, aku diri. Pemahaman diri yang efeknya memberikan ketenangan karena kita memahami diri kita. Yang kedua, aku sosial. Memberikan rasa penerimaan. Apakah kita diterima dalam kehidupan sosial atau tidak? Yang ketiga, aku ideal. Bagaimana kita menjadi benar? Kadang, ketika kita melakukan sebuah nilai Islam, kita tidak diterima secara sosial. Hal ini bukanlah satu kesalahan yang perlu membuat kita minder. Contohnya, saat mulai berhijab, orang-orang sekitar mempersepsikannya sebagai sebuah keterbelakangan. Namun, setelah banyak wanita berhijab berprestasi tinggi di suatu instansi, perlahan-lahan persepsi itu hilang. Oleh karena itu, selalu ada tarik-menarik antara aku diri dan aku sosial. Jika kita terlalu kuat pada aku sosial, kita dapat menjadi penjilat. Jika kita terlalu kuat pada aku diri, kita akan sulit bekerja sama. Aku ideal adalah yang akan membuat kedua-duanya seimbang. Apakah kita sudah siap untuk memulai? Nah, sekarang kita masuk ke langkah praktis untuk mengenal diri kita. Langkah pertama adalah membuat analisis diri. Untuk ini, kita perlu menyusun ciri umum tentang diri kita dan klasifikasi tentang diri kita. Ada 4 hal untuk mengklasifikasikan ciri diri. Yang pertama adalah item fisik, kemudian emosi, lalu pikiran, dan karakter. Setelah kita menemukan jati diri, yang kedua adalah merencanakan pengembangan diri, yaitu membangun rumah sendiri di akhirat. Nah, apa sih manfaat melakukan perencanaan diri? Yang pertama adalah memiliki standar evaluasi perjalanan hidup. Yang kedua, memiliki fokus dan terarah. Kemudian yang ketiga, dapat menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi. Yang keempat, senantiasa mengantisipasi kematian. Dan yang kelima, mendapat pahala niat. Kita harus menyusun misi. Apa sih misi kita sebenarnya? Ingin jadi apa saya? Apa yang saya inginkan dalam hidup ini? Saya 16 tahun ke depan ingin menjadi seperti apa? Kesadaran tentang misi harus ada. Untuk memutuskan misi, masih diperlukan mekanisme perenungan ditambah dengan mekanisme imajinasi. Hal itu tidaklah sulit. Hal yang sulit adalah membuat korelasi antara misi dan kompetensi, antara keinginan-keinginan dan kemampuan mencapainya. Nah, cobalah untuk membuat misi. Misi yang ideal adalah misi yang terkait dengan bagaimana kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan hidup yang sesungguhnya. Kemudian kita akan belajar tentang teknik SWOT. Kalau secara bahasa Indonesia adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi cobalah untuk merencanakan pengembangan diri berdasarkan 4 hal tadi. Setelah kita memiliki rencana dan misi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memiliki motivasi dan kemauan. Nah, di dalam buku ini
dijelaskan ada 3 langkah membangun motivasi dan kemauan, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, mengumpulkan tenaga. Bagaimana cara mengumpulkan tenaga? Langkah pertama adalah kita harus memiliki kesadaran pada tujuan hidup yang jelas, kuat, dan terus-menerus. Langkah kedua, mengetahui manfaat suatu perbuatan atau pekerjaan. Langkah ketiga, jangan membuang tenaga secara percuma. Langkah keempat, meninggalkan masalah-masalah sepele. Langkah kelima, kemampuan berkonsentrasi. Dan langkah keenam, istirahat dan tidur yang cukup. Sekarang kita mulai melangkah ke tahap selanjutnya, bagaimana kita menggunakan tenaga. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah keteraturan. Kita harus teratur menggunakan tenaga. Yang kedua, keseimbangan. Kalau kita ingin sukses secara berkesinambungan dalam melakukan sesuatu, kita harus mengetahui bahwa seluruh porsi kehidupan kita harus diberi waktu. Langkah ketiga, moderasi. Moderasi artinya kalau beribadah tidak berlebihan, membaca tidak berlebihan, menuntut ilmu tidak berlebihan, bekerja juga tidak berlebihan. Langkah keempat, fokus. Yaitu fokus dalam pekerjaan. Kita harus terbiasa melakukan pekerjaan secara terfokus. Jika tidak, perhatian kita akan mudah terpecah. Yang ketiga adalah mengembalikan tenaga. Biasanya setelah menggunakan tenaga, kita akhirnya akan sampai pada titik-titik jenuh tertentu. Otomatis kondisi kita akan menurun. Proses untuk membangkitkan kondisi jiwa bukanlah proses yang mudah. Terkadang, baru mulai melangkah dengan penuh semangat, tiba-tiba melemah lagi. Oleh karena itu, kita memerlukan waktu jeda, waktu-waktu istirahat untuk mengembalikan tenaga. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan khalwat atau i'tikaf. Sebenarnya salah satu fungsi i'tikaf adalah mengembalikan tenaga kita. Sedangkan fungsi khalwat adalah menjernihkan pikiran, mengistirahatkan jiwa, dan relaksasi. Langkah kedua adalah muhasabah. Kita juga perlu mengevaluasi apa yang telah kita capai dan apa yang belum. Mengetahui mana kelemahan dan kekuatan kita. Langkah ketiga adalah perjalanan. Kita juga perlu melakukan perjalanan wisata sebagai salah satu cara untuk mengembalikan tenaga. Karena dengan ini kita akan mendapatkan inspirasi, wawasan, memberikan ketenangan, dan memberi banyak variasi hidup. Dan langkah yang keempat adalah penjadwalan kembali atau penjadwalan ulang. Setelah membangun motivasi dan kemauan, selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, di dalam buku ini dijelaskan ada nilai-nilai dasar untuk besar dalam banyak bidang. Di antaranya adalah kemampuan berpikir yang luar biasa, mentalitas yang luar biasa, karakter yang seimbang, dan kondisi fisik yang mendukung. Nah, mengembangkan kemampuan berpikir ada 3 bagian. Yang pertama adalah menyerap informasi, yang kedua menyimpan informasi, dan yang ketiga mengeluarkan informasi. Kemudian, kemampuan berpikir yang perlu dibangun adalah kemampuan daya serap. Nah, di sini ada 3 panca indera utama yang diperlukan untuk menyerap adalah penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Dan melalui ketiganya pula manusia pertama kali belajar. Kemudian kemampuan daya seleksi. Perlahan-lahan kemampuan menganalisis tidak bekerja dengan baik, karena yang bekerja hanya mata dan telinga. Akal tidak bekerja, sebab yang sepenuhnya bekerja adalah panca indera. Proses mengait-aitkan, menganalisis, mengklarifikasi, menyusun kembali, dan membuat kesimpulan yang kita lakukan setiap hari adalah puncak dari kemampuan daya seleksi yang akan mengantarkan kita pada kemampuan yang ketiga, yaitu kemampuan menggambarkan. Kemampuan menggambarkan nih, misalkan kita diminta menceritakan tentang teman kita sendiri. Jika kita berbicara dengan dasar emosi, kalimat yang keluar adalah kalimat kekaguman kepada teman ataupun kebencian kepada teman kita tersebut. Akan tetapi jika daya seleksi kita baik, kita akan mengungkapkan orang itu secara utuh. Pembahasan terakhir adalah tentang 12 kebiasaan produktif yang dianjurkan. Yang pertama adalah sediakan lebih banyak waktu untuk membaca dan sediakanlah waktu 15 menit untuk memikirkan
dan mengendapkan bacaan kita. Yang kedua, khususkan waktu tertentu untuk menyendiri dan merenung 20 menit setiap hari. Yang ketiga, mempertahankan stamina spiritual kita melalui ibadah mahdo yang rutin. Yang keempat, jaga kondisi fisik kita melalui makanan yang teratur dan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang rutin. Yang kelima, tingkatkan kepekaan emosi kita melalui seni dan alam. Yang keenam, buatlah rencana perjalanan wisata. Yang ketujuh, luaskanlah wilayah pergaulan kita. Yang kedelapan, tingkatkan kontrol terhadap pikiran-pikiran yang memenuhi benak kita. Yang kesembilan, biasakanlah mencatat gagasan secara teratur. Yang kesepuluh, biasakan lebih banyak diam dan mendengar daripada bicara. Yang kesebelas, kontrol emosi agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh sanjungan dan kritikan. Yang kedua belas, lakukan latihan pernapasan secara teratur. Ya, itulah kilasan sedikit tentang buku Model Manusia Muslim Abad 21. Untuk lengkapnya, silakan baca sendiri. Ini hanya menjadi referensi aja buat teman-teman yang sedang mencari bacaan inspiratif. Terus membaca, membaca, dan membaca. Mudah-mudahan kita juga akan tergerak untuk menjadi penulis nantinya. Karena membaca adalah awal untuk kita melakukan yang lebih. Bisa jadi penulis, bisa jadi orang yang sering bercerita, sharing, dan apapun itu. Dan satu hal lagi, membaca adalah cara untuk berkomunikasi, untuk ngobrol dengan orang-orang hebat di seluruh dunia melalui buku yang mereka tulis tentunya. Terima kasih, tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.